Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara, tanggung jawab kita. Tanggal 22 Oktober 2020, siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia, berideologi negara satu ideologi Pancasila,
berkonstitusi 1 Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan 1 Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, 3 sebagai santri negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. 4 sebagai santri negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5 sebagai santri negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita diberi kenikmatan oleh Allah bisa berkumpul dalam acara peringatan Hari Santri Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi yang betul-betul kita harapkan syafaatnya pada negara yang beradab adalah negara yang mengakui dan menghargai semua pahlawan dan elemen yang ikut mendirikan negara. Santri tidak menunggu hanya yang masuk di pesantren, mondok di pesantren itu bukan, tapi siapa saja yang dalam prakteknya, kehidupannya, kemasyarakatannya mengikuti langkah-langkah dan ilmunya para kiai adalah disebut kepada Nahdlatul Ulama dan seluruh bangsa Indonesia kemakmuran, kedamaian, dan dijauhkan dari segala macam bala dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini kami mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Santri sehat, negara kuat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.